Oh, astaga. Oh. Ini adalah popit dari abad ke-10 sebelum Masehi. Jangan menyentuhnya, itu dilarang. Jangan mudah menyerah, pegang hanya satu jari. Huh? Sekarang kau ditahan. Halo, cantik. Hai, kau akan masuk penjara sekarang. Huh? Aku dijebak, aku tidak akan melawan. Oh, teman-teman, kalian di sini. Berlangganan saluran kami dan klik banknya. Dan beri tanda suka. Iya, beri tanda suka. Berdiri di sini, tampan. Melanie, minggirlah. Oh. Bagus, ayo tersenyum. Bisakah aku difoto juga? Peluk aku, napi tampan. Aku juga mau swafoto. Kami jarang bertemu yang tampan di sini. Oke, kembali ke selmu. Ayolah, dasar konyol. Berdiri yang benar. Kau bisa senyum atau tidak. Aku bahkan tidak peduli. Oh, fotonya bagus sekali. Tapi si kutu buku itu mengerikan. Hey, Melanie. Mau berpacaran? Tidak, baiklah. Bagaimana dengan gaya ini? Tidak juga. Kau sangat tampan. Telepon aku. Hey, Melanie. Halo. Kau suka gayaku? Alex, kau sangat. Tunggu dulu. Huh? Itu kan borgolku. Kembalikan padaku. Matikan lampunya. Ayo, tidurlah. Hey, Alex. Bangunlah. Saatnya untuk cerita api unggun yang seram. Yang ini terjadi di sebuah kampus. Alex si kutu buku mendapat nilai buruk dan gagal dalam ujian. Aku tahu cerita menakutkan lainnya. Di suatu pagi yang biasa, Steve yang tampan melihat ke cermin dan dia melihat seluruh wajahnya dipenuhi dengan jerawat. Ah, itu terlalu menakutkan. Selamat malam. Ayo masuk, klienmu sudah menunggu sekarang. Hai, teman-teman. Jadi, siapa yang mau ditato? Pilihlah, pria macho. Aku tahu yang kuinginkan. Aku mengerti. Selesai. Sekarang semua orang tahu akulah bosnya. Bisakah aku ditato yang sama? Tentu saja akan kulakukan. Buat yang paling keren ya. Tentu saja. Melanie, kau suka tato baruku yang mengagumkan? Alex, kau ini memang pecundang. Hah? Apa? Kutu buku pecundang? Lihat, Plato, penting untuk melatih otot perutmu. Seorang filsuf sejati melatih perutnya dengan kekuatan pikiran. Ayo, kawan, ujilah perutku. Pukul terus, lebih keras. Ayolah. Aduh. Latihan yang bagus, itu keren. Hey, Plato, jangan menyerah. Wow,
Lihat perut itu. Tubuhmu jadi sangat atletis. Aku agak lapar. Aku harap bisa makan jeruk. Oh, di mana aku bisa mendapatkan jeruk? Wow, sihir. Jendela ini mengabulkan keinginan. Aku ingin ponsel baru. Wow, berhasil. Apalagi aku inginkan? Kunci. Luar biasa. Huh? Wow. Sekarang aku punya kunci. Oh, ini alat pijat yang sempurna. Steve, buka pintunya dengan kunci itu lalu kabur. Iya, berhasil. Bagus. Sekarang mari nyalakan alarmnya. Apa kau mencoba untuk kabur, Tampan? Kembalilah. Oh, Steve. Tetaplah berada di sini lebih lama lagi. Kalau aku berbelok ke sini, aku langsung masuk. Bagus. Mari lihat hasil akhirnya. Ke sini, lalu ke sana, ke depan, dan ke bawah. Hore! Berhasil! Ini rencana pelarian yang sempurna. Aku pikirkan. Benar. Kulatih ototku agar membentuk kunci dan membuka jerujinya sendiri. Ini rencana pelarian yang sempurna. Pintu ini sangat sempit. Baiklah. Hai, sayang. Apa kabar? Aku suka gadis penjaga penjara. Luar biasa. Di mana temanku? Di sel pertama? Bagus. Hai, kawan. Lihat siapa yang datang. Aduh, kepalaku. Kenapa kau kembali ke sini? Lihat yang kubawa. Oh, kutubuku. Oh, aku ada janji kencan. Aku benar-benar lupa. Aku punya ide. Tunggu di sini ya, gantikan aku. Terima kasih menyelamatkanku, kawan. Ini pemeriksaan malam. Mari periksa sketsanya. Kutubuku ada di sini. Si Macho juga ada. Ini cocok. Iya, benar sekali. Kau menang. Terima kasih sudah melindungiku, kawan. Tidak, Peter. Jangan pergi. Kita kan baru saja akrab. Hei, kalian. Ini makan siangnya. Selamat makan. Tapi aku pantas dapat yang lebih baik dari mie. Melanie, sayang. Oke. Tapi hanya untukmu, Steve. Ini, bagaimana kalau pizza? Aku membuatnya sendiri. Kuharap kau suka. Ayo, kita bekerja. Oh, tidak. Gergajiku tidak terlalu jauh. Hey, Piper. Aku benar-benar suka padamu. Ciuman cinta sejati. Kau mau membebaskanku? Apa? Jangan berharap. Pasang lagi jerujinya. Oh, Nona, aku mencintaimu. Aku? Benarkah? Ayolah. Aku tidak bicara denganmu. Aku jatuh cinta dengan Angelikaku. Aku tidak tahan lagi. Aku akan mati di penjara ini. Tidak.
Tidak, kau lupa cara menghitung atau apa. Kita sudah menjalani hukuman. Benar. Hei, penjaga, keluarkan kami. Sudah selesai. Lihat. Oh! Tidak. Teman-teman, kalian ingin Steve dan Alex bebas? Kami butuh 3.000 komentar di kolom video ini. Huh? Atau setidaknya 2. Hei, 3.000. Maka mereka berdua bisa bebas. Dan semuanya, berlangganan saluran kami, sukai video ini dan klik belnya. Jangan lewatkan video baru yang lucu dari Wahoo!